Ada in my life, ibu rumah tangga tuna netra. Unboxing time, saatnya unboxing hadiah Ciora dari ayah. Wow, thank you so much ayah. Wow, kira-kira apa ya hadiahnya? Ciora seneng banget nih kayaknya, termasuk mami. Mami happy banget, makanya mami ikutan unboxing ya. Ya Ci, jadi mami yang unboxing ya. Padahal mami harus ngajar, tapi mami sempetin dulu nih. Wow, kira-kira apa ya? Seneng banget nih. Wow, Ciora tapi ngerek-rek antara dia excited atau dia pengen unboxing juga atau dia takut. Kadang tuh dia kalau dapetin paket yang gede-gede gitu kayak ketakutan gitu guys. Jadi agak cranky juga nih. Wow, wow. Yay, Ciora dapat car. Car warna pink ya kalau nggak salah. Thank you so much, ayah. Oh ya guys, aku sekalian curcol ya. Ngomongin tentang anak, aku tuh ada insecure-nya loh guys. Kan ceritanya suami aku awas, ya kan? Aku tunanetra dan anak aku bisa lihat alias awas. Dan kami juga punya neni, punya pengasuh yang awas juga. Aku harus cari uang kan, kerja suami aku juga kerja sih. Tapi aku ngerasa dan takut sih, rada insecure, anak aku tuh lebih nyaman sama orang-orang awas guys. Aku takut kalau dia udah gede nanti, sensitivitasnya tuh kurang gitu. Takutnya tuh dia nyamannya tuh naik motor sama orang yang suka boncengin dia naik motor ketimbang maminya gitu loh. Kadang aku ngerasa kalau misalkan suami aku juga tunanetra, mungkin kami berdua bisa menumbuhkan itu di rumah. Tapi sekarang aku jujur aja sih insecure banget dan sering banget I cry, aku nangis dan kayak sedih gitu loh. Aduh, jangan sampai deh Ciora itu lebih nyamannya sama orang awas aja gitu kan. Ya aku berusaha keras sih guys biar Ciora tuh deket sama aku gitu. Tapi gimana ya, sekarang kami tuh punya neni, jadi yang ngurusin tuh banyaknya neninya, pengasuhnya gitu loh. Aku paling kalau malam doang gitu kan. Nah itu aku insecure banget sih guys. Mudah-mudahan Ciora punya sensitivitas ya terhadap maminya yang tunanetra, jadi bisa kayak tunanetra lain juga. You know what? Ciora tuh lebih jago bilang ayah ketimbang mama atau mami. Oh my god, aku jadi makin sedih. Tapi kata orang, namanya anak perempuan bisa deketnya sama ayahnya. Mudah-mudahan aja ya guys. Kalau kalian punya cerita, share juga ya di komentar. Oh ya, abis ini aku mau ngajar siswa dari Bali, private one-on-one. Kamu juga bisa loh belajar sama aku di English Mate untuk grup ataupun private. Okay, good. Okay, do you like to swim in a swimming pool or in a beach? Oh, I prefer swim on in the ocean. On ocean, yes. Yes, okay, good. Easier. All right, okay. Do you like to do exercise, Surya? Yeah, I like gym. Mm-hmm. How often do you go to the gym? Now, never. Never? Okay. Gym center. So far. Okay, far, how yeah. far is it? How far is this the gym center from your house? Maybe 7 kilometers. Okay, 7 kilometers away, so quite far. Okay. Mm-hmm.